Tuh bang. Oh, ditaruh di media. Kelihatan nggak? Nggak. Kelihatan masih putih-putih. Nah ini dia dibolong-bolongin tapi bang? Enggak bang. Harus kedap. Emang harus kedap. Jadi. Hai Bang Indra. Halo. Tidur baik. Sambil dengerin ceramah ya bang. Oh iji, puasa bermanfaat ya. Insya Allah. Ini dong teman-teman dong, aduh kasih tontonan lagi bang Indra. Apa bang? Hah? Jadi, dengar-dengar kemarin udah beli BD yang gede. Alhamdulillah udah bang. Widi. Terus juga, alhamdulillah nih bang. Kenapa? Ada kabar baik. Apa tuh bang? Petelor. Serius bang? Serius dong. Kayaknya belum seminggu. Iya belum seminggu tapi. Alhamdulillah dari owner yang pertamanya emang udah dikawinin. Jadi tinggal betelor katanya. Tahu di sini betelor, Bang? Wih. Tadi lihat dong, Bang. Ayo. Indukannya dulu lah. Indukannya di depan, Bang. Lagi dijemur. Lagi dijemur. Jadi kan dia perlu matahari. Oke. Okay. UV A apa UVB gitu, Bang. Waduh. Ini, Bang. Mana? Ada tiga bang yang gede. Iya. Nih. Yang kemarin di review nih. Ya betul. Ini jantan betina bang. Betina bang ini. Betina. Lagi bertelur insya Allah nih. Ini yang bertelur. Yang bertelur yang ini nih bang nih. Tadi bang oh, Awan. Kecilan ya? Iya. Ini udah nelor nih. Terus tadi kan. Gue yang ngeliat tuh bang ya dia nelor. Pagi-pagi. Sementara belum dikasih apa namanya medianya ya. Tadi udah sih bang. Sebelumnya. Sebelumnya belum. Yang lu pagi lu apa? Mergokin. Belum. Tadi bang Alam pagi-pagi langsung dia sigap. Langsung diapain tuh bang telur ya? Dikasihin ini bang. Kokopit namanya. Kokopit itu siapanya koko jambul. Koko pandan. Itu dia jadi. Ini akalnya apa bang? Jantan ya? Jantannya nih bang. No bang. Kokopit bang. Oh ini. Jadi itu buat media bertelurnya dia bang. Biar. Ini semacam apa ini bang? Koko itu kan kelapa. Oke. Pit itu pokoknya serbuk kelapa bang. Oh, dari. Itu serbuk kelapa. Iya. Ngomong-ngomong, ini kan pertama kali nih bang melihara BD, terus langsung melor. Itu dari mana bang ilmunya? YouTube bang, lihat YouTube. Terus untuk netesin telurnya, udah dapet juga bang ilmunya? Insya Allah bang. Nice. Di mana bang telurnya bang? Boleh dikasih lihat sekitar bang? Sekitar berapa bang? 70 hari ya Alam ya? 60 hari. Nah, 2 bulan dong bang? Iya. Insya Allah. Nih di sini bang. Di tempat kamarnya pengalam telurnya bang ada berapa bang telur jadi berapa aduh lupa ini sih bang nah tuh bang oh ditaruh di media kelihatan nggak kelihatan masih putih-putih nah ini dia dibolong-bolongin tapi bang enggak bang harus kedap emang harus kedap. Jadi biar apa namanya lembab. Oke, berarti dalam 2 bulan insya Allah ya. Iya, insya Allah. Bismillah aja ya. Iya, bismillah. Ini apa nih bang? Oh itu nanti tempat bersarangnya dia. Oh yang tadi yang kedua ya betina. Kan kita punya udah tanda-tanda mau nelor lagi kan. Iya, kita punya 2 betina, 1 pejantan. Widih. 2 anakan dan yang anakan tuh kita mau jual bang. Oh yang dua itu? Iya. Woi ini kemarin beli apa bang Indra? Ini beli bang? Ini barter bang. Kemarin kan gue punya iguana gede tuh. Oh. Di barter sama yang kecil. Berani bang megangnya? Berani. Ini kalau ini nyabet-nyabet bang. Oh astagfirullahaladzim. Nah yang ini nih bang. Oh ini betina nih kayaknya nih. Ini aman nih bang tuh. Ya. Ini sepasang ya? Nggak tahu bang. Belum ketahuan kalau segini umurnya. Ini aman. Yang ono jampi tuh. Ini juga boleh nih bang kalau misalnya ada yang minat. Ini iguana Kolombia nih bang. Oh kemarin sebelumnya gede banget ya. Iya sebelumnya wah parah. Jadi barter tukar tambah dapat 2 plus dapat uang ya bang. Iya betul. Mantep. Rencana ya. Kira-kira mau beli apa lagi nih bang?
Reptil apa ya bang yang coba dong komen dong. Widih. Katak nggak beli bang? Katak yang gede itu bang? Geli bang. Kalau katak. Bang alamnya geli ya. Kok udah kayaknya. Tadinya pengen dulu kan gue pernah breeding ini ya bang. Apa? American Ferret. Uh-huh. Pengen beli lagi. Terus? Mau gue breeding. Cuman harganya wow. Sekarang udah wakin mau. Dulu aja mahal kan? Iya dulu 2 juta. Sekarang up lah. Cuman kalau teman-teman ada yang punya gitu mau over adopsi ya? Iya, lepas adopt. Iya. Boleh. Harga sahabat ya. Harga bersahabat. Iya sih. Ini enak banget, Bang. Lembek-lembek gitu ya? Iya. Berarti lu kayaknya udah suka nih Bang mau BD ini. Suka. Kalau iguana agak ini agak ngeri gua. Oke, berarti nanti lu bakal beli yang ini lain enggak motif-motif lain? Kan ada tuh. Ada, Bang. Apa lam namanya? Lam yang putih tuh. Zero. 5 juta bang. 5 juta? Iya bang. Dia bisa di... Ini berarti bang itu, di silangin? Bisa. Wih. Ini aja silangan nih. Iya lam? Iya, betul. Tuh. Hybrid ya? Hybrid. Wih. Hypo. Udah, mau gak mau belajar bang ya? Iya. Mau belajar mop gitu. Pusing ya. Biasanya nyambung tanaman doang ini. Yes. Selanjutnya gimana nih bang perkembangan si BD ini? Nanti update-in lagi ya? Ya kita update karena kan lagi. 2 bulan masih lama ya? Wah, lumayan bang. Iyalah, sekarang mah paling nanti katanya mau ini bang ya? Mau nyari udang buat cana bang ya? Bisa, ntar. Widi. Soalnya empangnya udah ini. Udah umum lagi. Udah umum. Nah, ntar kita mau nyari udang. Oke. Kalau video kali ini udah dulu ya. Sekian video kali ini gua dan Bang Awan dan Bang Alam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.